Jika kita bangga dengan TNI AD yang saat ini sudah mengoperasikan 103 unit tank MBT Leopard, well, kalian gak salah. Cuman kita juga perlu tahu bahwa ada negara di ASEAN yang kuantitas tanknya lebih banyak dari Indonesia. Yang pertama ada Angkatan Darat Myanmar dengan total 390 unit MBT, terdiri dari VT-1A, T-72S, tipe 69 dan tipe 692, dan 50 unit tank VT-A1. Selanjutnya ada Thailand yang memiliki 381 MBT, terdiri dari 178 unit M60A, 53 unit tank M60A1, dan 125 unit tank M60A3, 105 unit tank M48A5PI, 49 unit tank 84 Oplot, dan 49 unit tank VT4. Dan yang terakhir ada Vietnam dengan 1334 unit, terdiri dari T54 atau 55 sebanyak 850 unit, 350 unit tipe 59, 70 unit T62, dan yang paling tercanggih adalah T90S buatan Rusia.